Okey, siap. Selamat pagi, Umi. Eh, awal kamu bangun hari ini, Wan? Selalunya masa-masa macam ni kamu tengah lena lagi. Hari ini Iwan dah janji sama kawan mau jogging. Itulah bagus awal sikit, Umi. Oh, macam tu. Kalau tiap-tiap minggu macam ni kan bagus. Bangun awal kalau tak jogging. Boleh bantu Umi buat sarapan. Okey, okey. Nanti minggu depan Iwan tolong, ya? Ha, Wan. Pergi panggil abah kamu. Boleh kita minum sekali? Eh, Iwan tak mahu minumlah, Umi. Mana boleh minum dulu sebelum exercise? Siapa kata tak boleh, Wan? Boleh ke, bah? Bukankah kalau bersenam dengan perut penuh, tu tak bagus? Boleh. Cuma kalau kamu pergi bersenam dengan perut yang kosong, kamu akan cepat letih. Dengan makan sikit sarapan, ia akan membantu menggalakkan tenaga simpanan kamu dan menstabilkan kandungan gula dalam darah kamu. Jadi, lebih banyak lemak yang akan terbakar. Kamu faham tak, Niwan? Taklah, bah. Tak apa. Satu hari nanti, pasti kamu faham. Sarapan. Tapi jangan sarapan berlebih sangat. Karang muntah pula kamu masa jogging. Okey, bah. Abah, Umi, Iwan pergi dulu, ya? Hati-hati jogging tu. Hati-hati, nak. Baik, Umi. Santok, selamat pagi, Wan. Dah lama ke kau tunggu aku, Santok? Tak juga, 5 minit macam tu. Apa sal kau tak panggil je aku? Nasib baik aku keluar cepat. Kalau tak, mesti kau kena tunggu lama. Tak apa. Cepatlah, Wan. Lama betul kau panggil kasut. Sorry. Jom. Apa tu, Santok? Ha, ada lawan. Nanti bila kita dah jumpa Fauzi, aku tunjuk kat kau. Okeylah. Ha, sampai pun. Penat aku tunggu. Aku ajak Iskandar sekali. Lupa nak beritahu korang pula. Ya ke? Dah lama ke kau sampai? Aduh, sorry lah. Kita orang lambat. Aku main-main je. Aku pun baru je sampai. Jadi, apa lagi? Jomlah jogging. Apa agenda sebenarnya hari ni? Takkan jogging je sampai nak jumpa hari cuti macam ni? Sabar, sabar. Kita jogging dulu. Jom. Thank you.
Wan, aku nak tanya, apa rancangan kita untuk perlawanan persahabatan minggu depan tu? Kita main macam biasa je lah. 4-4-2 macam yang cikgu tunjuk tu. Ha? Formasi biasa je? Yelah, Wan. Takkan formasi biasa je. Kita mesti buat sesuatu. Betul cakap Fauzi dan Santok tu. Nanti-nanti. Korang ni macam ada benda je. Apa benda ni? Itulah. Korang dua ni. Buat aku dengan Iwan tertanya-tanya lah. Kau cakaplah, Santok. Kaulah cakap, Fauzi. Kaulah. 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 Berhenti. Korang ni nak cakap-cakap je lah. Yang korang bergaduh ni apa sal? Aku pun dah pening ni. Betul lah. Aku pun pening ni. Okey lah. Mula-mula sekali, aku nak cakap yang apa aku dan Santok buat ni bukannya nak merampas posisi kau sebagai kapten pasukan. Tapi ini lebih kepada idea macam mana nak majukan lagi pasukan kita. Bila aku jadi kapten? Kan belum umum lagi. Ya tak ya juga. Okey. Sebab aku belum lagi diisytiharkan sebagai kapten, korang dah tak ada masalah lagi nak beritahu aku apa di idea korang. Okey, sekarang kita boleh cerita. Apa tu, Santok? Nah, kau tengok sendiri. Wah, menarik ni. Mana kau dapat ni, Santok? Yelah, mana kau dapat benda ni? Mana lagi, Wan? Internet lah. Semuanya mula pada suatu hari lepas sekolah. Aku jumpa Fauzi berbual-bual pasal taktik pasukan kita. Lepas tu, kita orang perasan yang corak permainan kita kosonglah. Terlalu biasa. Terlalu biasa? Yelah, Wan. Kau perasan tak? Yang selama ni, corak permainan kita terlalu ringkas dan terlalu menurut apa yang diberikan oleh cikgu. Aku rasa kita sepatutnya lebih berani untuk mencuba. Walaupun... walaupun kita gagal? Ha, tahu pun. Jadi apa yang korang dah dapat? Tu aku bagi Santok untuk terangkan pada kau. Okey, aku dengan Fauzi dah teliti taktik-taktik ni. Ada dua taktik yang kita orang cadangkan. Sebab kita ada 4 orang je. Hari ni kita berlatih dulu formasi yang dipanggil formasi segitiga. Formasi segitiga? Wah, hebat nama tu. Macam mana taktik tu? Okey, dengar sini. Untuk formasi segitiga ni, ia juga akan melibatkan para pemain tengah dan pertahanan. Kita akan menyerang dalam bentuk segitiga. Iwan dan Fauzi bertanggungjawab untuk mengemudi serangan ini. Apabila diorang mendapat bola, aku akan berada di depan, di antara diorang. Aku akan dikawal oleh seorang pertahanan. Jadi, tugas aku dalam taktik ini adalah untuk menghantar bola. Macam mana tu, Santok? Demolah sikit. Okey, macam ni, Wan. Kau ambil bola ni dan duduk di tengah. Kau, Iskandar, duduk kat posisi menyerang. Okey, Wan. Kau hantar bola lambung kat aku. Okey. Okey, tengok ni. Nampak tak? Kalau bola tu lambung, aku akan tanduk kat Iskandar. Bila aku dapat, aku akan gelecek satu pertahanan dan rembat ke arah gol. Macam tu. Yap, tepat sekali. Tapi, tapi apa? Ada lagi satu hantaran yang boleh dibuat dengan formasi segitiga ni. Sekarang, Iwan, kau duduk di tengah. Kau pula, Fauzi, ambil tempat Azizul sebagai pemain sayap. Okey. Aku? Kau duduk kat tempat penyerang lah. Okey, Wan. Pas deret kat aku. Okey, aku dapat bola daripada Iwan. Masa ni, Fauzi kau dah lari dari tepi. Aku akan pas kepada Fauzi. Aku pula akan angkat bola ni masuk ke dalam kotak penalti. Okey.
akan tanduk bola ni. Yes. Macam mana? Faham tak? Jom, mari kita ajak yang lain praktis sekali. Baiklah, aku akan menerangkan serangan yang dipanggil serangan berat sebelah. Para pemain tengah dan serangan akan bertumpu sama ada pada kiri dan kanan padang. Ini akan membuatkan para pemain sayap iaitu Sabok dan Azizul beroleh ruang untuk bergerak bebas kerana paling kuat akan ada seorang pertahanan yang menjaga dia. Jadi pemain sayap akan menunggu saat salah seorang daripada pemain tengah atau serangan untuk membuat hantaran, meluluskan diri daripada pemain lawan dan melakukan rembatan atau tandukan. Itu bergantung kepada pemain sayap itu sendiri. Macam mana? Faham tak? Jom kita berlatih. Fauzi, ambil ni. Jin, marilah. Cepat, Azizul. Cepat. Okey, Zul. Angkat bola tu jadi cantik. Okey, Sabok. Sampai. Sampai. Alamak, tak kena. Aduh. Kau okey tak, Sabok? Okey. Sorrylah kawan-kawan. Tak kena pula rebatan aku. Tak apa, kita cuba lagi. Aduh, gagal lagi. Hai, tak jadi lagi. Aduh. Ya. Yes. Yahoo, berjaya. Macam mana? Apa pendapat korang? Taktik ni memang menarik, Wan. Tapi, kita mesti berlatih benda ni secara intensif dalam masa 2-3 hari ni. Memang itu cadangan aku pun. Sabuk dan Zizul okey? Kalau tak okey, kenalah buat-buat okey juga, Wan. Rasa nak putus nafas aku. Aku pun sama. Taktik ni memang perah tenaga aku habis-habisan. Taktik ni memang bergantung kepada korang berdua. Kalau korang berdua lalai, memang habislah taktik kita. Betul cakap Fauzi tu. Untuk taktik ni, kita orang memang bergantung pada korang berdua je. Jadi, praktis kuat sikit ya. Okey, sekarang kita akan terus ke taktik kita yang kedua. Taktik ni mungkin lebih susah dari yang pertama. Apa pula namanya kali ni, Wan? Okey, untuk taktik ni, kita akan panggil dia formasi segitiga. Fauzi akan menerangkan pada korang macam mana taktik ni akan dilaksanakan. Fauzi? Okey, formasi segitiga ini macam ni. Mula-mula, Iwan atau Santok kena duduk kat tengah. Baiklah, aku berpuas hati dengan apa yang kita dah buat hari ini. Terlebih puas hati. Semua dah berikan yang terbaik. Cuma kita akan ulangi taktik ni dalam masa 2-3 hari ni untuk pastikan yang ianya perfect. Ya, Sabok? Wan, kita nak beritahu cikgu ke apa yang kita berlatih ni? Apa kata kalau kita rasakan dulu? Biar nanti masa perlawanan dia terkejut. Macam mana? Aku setuju. Kita orang setuju. Baik, bolehlah balik. Jom. Nampaknya perlawanan persahabatan Sabtu ini akan jadi menarik, cikgu. Ya,
kita akan dapat saksikan para pemain kita mengaplikasikan taktik yang dia orang berlatih tadi. Cikgu rasa kita ada harapan menang tak Sabtu ni? Daripada tingkat disiplin dan setia kawan diorang, saya rasa macam tiada masalah. Abang Jani sudah memberitahu kamu siapa kesebelasan utama pada hari ini kan? Jadi, saya tidak ada apa yang mahu saya cakapkan kecuali main sehabis baik dan nikmati masa kamu di atas padang. Sentiasa tolong kawan kamu dan main secara berpasukan. Boleh? Boleh, cikgu. Bagus. Pertahanan lawan kamu hari ini sangat kental. Jadi, kamu harus berusaha kuat. Gunakan segala apa yang kamu pelajari dan juga taktik baru kamu tu. Hah? Cikgu? Cikgu tahu? Sudah sampai masanya. Berusaha sehabis boleh. Baik, cikgu. Semua berkumpul. Baiklah, rakan-rakan. Buktikan kemenangan kita hari ini. Lagi satu. Tolong berhati-hati dengan terjahan diorang. Diorang takkan beri korang semua ruang. Selamat boleh. Teknik mengawal seorang lawan seorang. Kawan-kawan, serangan berat sebelah. Santo! Alamak, gagal. Tak apa, Santok. Cuba lagi. Cepat, Zul. Okey. Hantar. Hai, gagal lagi. Tak apa. Cuba lagi. Okey, Santok. Bola cantik. Satu. Okey. Rembatan Ronaldo satu. Alamak, tak ada nasib. Kena cuba lagi, Wan. Tinggal separuh masa lagi. Nampaknya taktik yang kita orang gunakan pun belum mampu untuk menebusi pertahanan kental Kuala Perpat. Apa yang patut aku buat, ah? Diorang mengawal terlalu ketat. Melainkan... Semua, mari sini. Dengar sini. Pertahanan Kuala Perpat memang kental. Untuk menebusinya... Serangan berat sebelah! Diorang nak gunakan taktik yang sama lagi! Hahaha! Tak ada idea lah tu! Semua! Ambil posisi pertahan! Sabuk! Sedia! You nak cross? Jaga penyerang dia. Dia akan hantar kepada mereka. Korang silap. Aku bukan nak hantar pada diorang. Tapi pada... Cik! Alamak. Hah? Terima kasih, Iskandar. Yeah!
Bagus, Chin. Eh, tak adalah. Ini semua hasil kerjasama kita semua. Bila semua taktik tak boleh digunakan, yang tinggal hanyalah idea, bakat dan semangat berpasukan. Tak begitu, Iwan? Ya, Fauzi.